Filmnya tegang banget. Hah? Eh, apa? Apa-apaan? Hey, ini popcorn gue. Cukup, kena kau. Hah? Wah, heh, ini tantangan. Menarik. Saatnya mulai. Oh, aku dapat tanpa tangan. Aku satu tangan. Hah, tombol. Kita disuruh neken ya? Kayaknya. Aku nggak usah pakai tangan. Nggak, kalau aku stop dulu. Ayo, Dagu, tinggal dikit lagi. Ternyata mending satu tangan ketimbang tanpa tangan. Apa yang terjadi? Entahlah, tapi aku ngerasa serem banget nih. Mungkin gak usah ditekan tombolnya. Badai petir! Hah? Apa ini hujan es? Bukan hujan es. Ini bola mata. Apa? Ah, bola mata jeli lagi. Badai bola mata nih. Kita harus ngapain? Eh, badainya hilang. Eh, aku dapat sepiring bola mata jeli. Wah, oke deh kalau gitu. Aku suka jeli. Wah, isinya rasa buah. Enak. Lihat kenyal dan lezat ini. Tahu nggak, aku ada ide. Hey, yes, jelly. Saatnya makan. Tanpa tangan tentunya. Siapa yang butuh tangan? Julie, lihat hidung bola mataku. Lucu ya. Wah, bola matamu hampir kena aku. Ah, iya. Sorry ya. Aku ada ide bagus. Aku mau bola mata lagi. Awas, ini dia. Ah, Julie, aku ditembak. Oke, aku dapat tempat buat mengelak. Saatnya aksi Matrix pamungkas. Lihat nih. Astaga, kamu epic banget. Betul, tapi aku cuma terpaksa soalnya kamu ngeludah bola mata. Oke, tantangan berikut. Yes, tanganku yang satu ada lagi. Ya, setidaknya aku punya satu tangan. Hey, burger. Pasti enak dimakan pakai dua tangan. Ah, masa? Aku juga oke kok dengan satu tangan. Kayaknya enak banget nih. Jujur, aku pas lapar. Ayo. Kamu bisa, Julie. Oke, ini dia. Masuk perutku, burger. Iya, mantap. Kamu berhasil. Lezatnya. Itu yang kubutuhin. Wah, cepet banget kamu melahapnya. Nah, ini giliranku. Halo, burger. Gimana cara makannya ya? Jadi bingung habis ngeliat Julie. Kuputer kayak gini kali ya? Gak bisa. Entahlah, aku jadi putus asa. Ini dia. Akhirnya seladanya bisa kuambil dari sela gigi. Hah, kaca pembesar. Hey, boleh kupinjam? Aku dapat ide buat ngetasin burger ini. Iya, kaca pembesar ini kuncinya. Tara, mulutku jadi lebih lebar, jadi muat seluruh burger sekali telan. Aku beneran terkesan. Aku tahu. Makasih. Sorry ya. Apa-apaan? Aku jadi belepotan makanan nih. Makanya dilarang ngomong pas mulutmu penuh. Iya, sorry banget. Apa? Sial, tuh aku dapat satu tangan atau tanpa tangan terus? Wah, soda. Setidaknya aku bisa ngatasin dengan satu tangan. Yah, aku sih tahu caranya pakai dua tangan. Tara, gampang banget. Dua tangan bikin semua mudah. Lihat nih, kaleng sodaku terbuka dan siap minum. Tahu nggak, ini akan kujadikan makin keren. Tuang soda ke dalam gelas martini cantik ini. Ya, lihat karbonasinya. Bakal keren dan segar. Terus kasih irisan lemon. Ini dia. Sekarang aku siap minum. Astaga, sodanya jadi kelihatan makin enak dan segar. Tapi seriusan nih. Wah, kamu merhatiin topi dan kacamata hitamku. Aku cuma beli yang terbaik dong. Halah, terserah. Buka aja punyaku kalau gitu. Ayo, Julie, kamu bisa. Jangan biarin dia pamer. Ayo, Dagu, kamu pasti bisa bantu aku. Kalau dibuka pakai gigi gimana? Ah, gigiku. Eh, aku ada ide. Cobain pakai gigi lagi. Ah, dapet. Tinggal digigit sekuat tenaga. Terus letupin tutupnya. Yes, berhasil. Apa-apaan? Aku mandi soda. Yeay, akhirnya bisa minum dan ngobatin haus. Julie, aku basah kuyup kena sodamu. Sorry ya. Terserah, minum aja sodamu. Tantangan berikutnya. Lagi? Ayo dong, kapan aku istirahat?
Yes, kentang goreng. Wah, senangnya. Ini favoritku. Lagian mudah banget dimakan pakai satu tangan. Dapat, mari makan. Nyam, 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 nyam. Lezat, saatnya makan satu lagi. Aku mau makan segenggam mumpung bisa. Kentang goreng. Terakhir, masuk mulutku. Enak. Ini tantangan paling oke. Aku dapat dua tangan, jadi ini gampang banget. Wah, kentang pertamaku. Akan kutekuk dan kumasukin mulut kayak gini. Gampang dan enak. Dua kentang nih. Lihat, aku main drum. Hah, bercanda. Saatnya dimakan juga. Ini hari terbaik dalam hidupku. Aku suka kentang goreng. Wah, ngapain aja sih dia di sana? Ah, aku punya kumis. Apa kabar? Bercanda. Mau ku makan kok. Kok kamu lama banget makannya? Keburu dingin loh. Minggir. Gak masalah kentangku dingin dikit. Nah, permisi. Tapi ini saatnya pakai kacamata hitam. Ntar, ada pesan kentang goreng spesial buat kamu. Yes, pas banget sama keinginanku. Oh, kamu dan kentang goreng sayang aku. Aku juga sayang kamu. Oke, firasatku baik kali ini. Oh, ternyata enggak. Tangan di belakang nih. Oh, imut. Kita dapat dot kecil. Dot bayi imutnya. Aku setuju banget. Halo, dot kecil. Oke, kita mulai dengan satu tangan. Astaga, enak banget tuh. Wow, lezatnya. Cobain punyamu, Gi. Oke, pasti nggak begitu sulit. Cuma harus nyobain pakai mulutku. Ayo dong, bayi ngedot kan juga nggak pakai tangan. Orang tuanya pasti nolongin dengan tangan mereka. Oke, nggak tega ngelihatnya. Sini ku bantu. Coba ku cek suhunya. Rasa oke, tampilan oke, jadi kayaknya ini oke. Halo bayi Juli, mama pakein alas dada dulu ya. Alas dada? Apaan sih? Oh, kamu juga butuh topi kecil yang pas biar hangat. Tapi kamu tahu aku bukan bayi kan? Aku masih tetap Juli. Oke, kayaknya kamu siap ngedot. Ah! Kamu nenggelamin aku, nenggelamin bayi Juli. Wah. Ups. Oke, sini biar ku bersihin. Akan kulap sampai kering. Biar kayak baru lagi. Hey, wah, aku ngerasa muda. Aku glowing ya? Kayaknya emang terjadi sesuatu deh. Mungkin karena dotnya. Ayo mulai. Tidak. Selama ini aku selalu pakai dua tangan. Wah, marshmallow. Masing-masing sepiring. Buat makan ini gak usah pakai tangan. Dapat. Enak dan kenyal. Aku mau lagi. Dan lagi. Mungkin lagi. Masih kurang nih. Enak dan kenyal sih. Dan rasanya kayak dari dunia lain. Terakhir. Oh, punyaku udah habis. Ya, itulah yang terjadi. Sorry ya. Tapi ini saatnya aku makan pakai tusuk sate. Wah, kayaknya enak sebagai pembuka. Senangnya. Oh, aku mau bersin. Ciu. Astaga, ini kesempatanku. Nyam. Fiuh, harusnya aku minum obat alergi tadi pagi. Hei, kenapa melauku? Tadi ada di sini. Ya udah, toh masih banyak buat ditusuk dan dimakan. Ini dia. Akhirnya. Hei, siapa matiin lampu? Mati listrik kali. Aku nggak bisa lihat apapun, ya kan? Fiuh, lampunya nyala lagi. Lega. Astaga, marshmallowku hilang lagi. Ya, misteri yang tragis. Ada yang mencurigakan di sini. Nyobain yang spiral, ah. Hah? Oh, ada telpon. Hai, Cheryl, apa kabar? Dia lambain di depanku, jadi nggak tahan nih. Hah? Hei, jadi bukan hilang. Kamu yang makan ya? Cheryl, nanti ku telpon lagi. Nggak bisa dibiarin nih. Saatnya mencegah masalah langsung di sumbernya. Ayolah, seriusan. Ini nggak adil. Dalam tantangan semua adil dan gak usah pakai tusukan. Pakai tangan aja sesuai aturan. Betul. Emang enak.
Gimana cara kamu membuka soda dengan satu tangan? Beritahu kami dalam komentar ya. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-temanmu, tekan like dan subscribe channel kami untuk lebih banyak video keren kayak gini.